Terima bantuan zakat pola produktif. Nelayan Kecamatan Pelangiran, Kateman, dan Mandah apresiasi Basnas Inhil. Nelayan berharap dengan bantuan perahu bermotor ini, kuantitas hasil melaut akan semakin meningkat untuk peningkatan ekonomi keluarga. Bantuan 45 unit perahu bermotor untuk nelayan di Kecamatan Kateman, Mandah, dan Pelangiran diapresiasi oleh komunitas nelayan di pesisir utara Kabupaten Inhil tersebut. Hal tersebut diungkapkan Nasrullah, warga Pelangiran, penerima bantuan perahu dari zakat pola konsumtif dari Basnas Inhil. Nasrullah mengatakan, melalui bantuan perahu tersebut, dirinya berharap kuantitas hasil melaut akan semakin meningkat untuk peningkatan ekonomi keluarga. Rasa yang kurang mampu ini sedikit banyaknya terbantulah dengan adanya bantuan ini, syukur alhamdulillah. Ya, untuk tahun ini kami yang mendapatkannya dan seterusnya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ikut merasakannya. Di sisi lain, Bupati Inhil Muhammad Wardan berharap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dapat meningkat dari mustahik atau penerima zakat menjadi muzaki atau penyalur zakat. Deni Arizal melaporkan.